Salah satu anggota NATO yakni Polandia meminta bom nuklir dari Amerika Serikat pasalnya Washington memiliki program berbagai nuklir ke blok NATO. Lantas apakah Polandia siap memerangi Rusia menggantikan Ukraina mengingat Warsawa negara pendukung paling aktif di Kiev? Permintaan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pada Jumat 30 Juni 2023. Mateusz mengatakan negaranya meminta bom nuklir sebagai respon Rusia yang mengerahkan senjata serupa ke Belarusia, sehingga ia meminta agar negaranya turut diberikan bom nuklir. Mateusz mengatakan negaranya tidak ingin duduk diam sementara Presiden Rusia Vladimir Putin meningkatkan ancamannya. Namun sayangnya hingga saat ini, baik NATO maupun Amerika Serikat belum memberikan keterangan atau kepastian terkait permintaan Warsawa. Diketahui Polandia menjadi salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Belarusia. Di satu sisi, Polandia menjadi negara yang paling aktif mendukung Ukraina dalam invasi yang sudah berjalan selama 1 tahun lebih. Kedua kondisi ini membuat Warsawa takut jika Belarus menyerang dengan nuklir atas perintah Rusia. Di tengah ketakutan tersebut, Amerika Serikat dan NATO memang memiliki program berbagi nuklir. Adapun program ini telah digaungkan sejak tahun 2009 silam. Sejauh ini bom nuklir B-61 Amerika Serikat telah dikerahkan di beberapa negara Eropa seperti Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan